السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. مقصودnya dialah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan juga agama yang benar untuk Allah taala menzahirkan agama itu mengatasi agama lain keseluruhannya, dan cukuplah dengan Allah menjadi saksi. Muhammad adalah rasulullah, utusan Allah, dan juga orang-orang yang bersama dengan baginda. Mereka semua tegas berhadapan dengan orang-orang yang kufur memusuhi Islam. Bersifat rahmat, berkasih sayang di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Islam. Kamu melihat mereka dalam keadaan sentiasa rokok dan juga sentiasa sujud. Mereka mencari kelebihan daripada Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka daripada kesan sujud. Demikianlah bandingan mereka, sifat mereka dalam kitab Taurat, dan juga bandingan mereka dan sifat mereka dalam kitab Injil. Seperti satu tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, lalu akhirnya ia mengembangkannya, menyuburkannya, lalu akhirnya menjadi kuat, dan akhirnya menjadi tegak di atas batangnya, menimbulkan kekaguman kepada orang yang menanamnya, untuk menimbulkan kemarahan menerusi mereka terhadap orang-orang yang kufur. Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal salih di kalangan mereka dengan keampunan dan juga ganjaran yang sangat besar. Sadaqallahul Azim. Ayat 28 hingga 29 surah Al-Fatih. Muslimin dan muslimat hadir-hadir yang dirahmati Allah, dua ayat yang saya bacakan tadi adalah dua ayat terakhir daripada surah Al-Fatih. Dan surah Al-Fatih dengan maksud surah pembukaan adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bergerak meninggalkan kawasan Hudaybiyah. Selepas termenterainya perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa keluar daripada ihram bertahalul, menangguhkan ibadah umrah yang mereka sangat-sangat berkehendak
Setelah lama 6 tahun mereka keluar dan dikeluarkan dari bumi Makkah Al-Mukarramah, tempat tumpah darah mereka sendiri. Tetapi dengan sebab perjanjian suluh Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah yang dimenterai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, maka perjanjian menyatakan bahawa mereka perlu pulang balik semula ke Madinah Al-Munawarah dan datang semula setahun kemudiannya untuk menunaikan umrah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertahallul keluar daripada ihram, menyembelih kambing sebagai dam, sebagai bayaran kepada keluar daripada ihram. Tetapi pada peringkat awal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati yang sangat berat, keinginan dan hasrat yang sangat besar untuk balik ke tanah tumpah sendiri, masuk kota Mekah seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ialah mimpi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kerana itulah para sahabat sangat gembira mengharapkan kemasukan ke Makkah seperti mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mimpi para nabi adalah benar wahyu daripada Allah, ia akan berlaku pada tahun ini, tahun tersebut, bukan pada masa akan datang. Maka beratlah hati pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahallul. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertahallul, mencukur kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, menyembelih kambing, maka akhirnya diikuti oleh para sahabat dengan hati yang sangat berat. Hinggalah sahabat Nabi yang terkenal Umar ibn Khattab datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada baginda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum alal batil? Tidakkah kita berada atas kebenaran sedangkan mereka atas kebatilan? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan benar. Falima nu'ti daniyata lidinina? Kenapa kita berikan kehinaan untuk agama kita? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah. Aku utusan Allah. Wala a'si rabbi, aku tak derhaka pada Tuhanku. Lalu Umar ibn Khattab meninggalkan Nabi dan bertemu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertanya soalan yang sama. Wahai Abu Bakar, alasna ala haqqin wa hum alal batil? Tidakkah mereka, tidakkah kita di atas kebenaran dan mereka orang Quraisy di atas kebatilan? Lalu jawab Abu Bakar As-Siddiq, bala, bahkan. Lalu kata lagi Umar ibn Khattab soalan yang sama yang beliau ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diajukan pula kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata dia, falima nu'tidaniyata lidinina? Kenapa kita berikan kehinaan untuk agama kita? Seolah pada anggapan Umar ibn Khattab menerima suluh Hudaibiyah, kemudian hingga akhir terpaksa tahallul, meninggalkan ihram, keluar daripada ihram, tak jadi masuk Makkah Al-Mukarramah, seolah memberikan suatu kehinaan pada Islam, kekuatan kepada musuh. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Fala ya'si rabbah, dia tak mungkin derhaka kepada Tuhannya. Jawapan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah jawapan yang sama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Abu Bakar tahu apa jawapan Nabi, bukannya Nabi maklum kepada Abu Bakar menerusi pelbagai media. Kalau hari ini kita ada aplikasi WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya, tak ada. Tetapi ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar menjawab soalan Umar sama seperti jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka redalah hati dan perasaan sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab. Maka akhirnya bergeraklah Nabi dan para sahabat untuk pulang ke Makkah, ke pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam keadaan hati sahabat masih lagi berat kerana tak boleh masuk kota Mekah. Di kala itulah pada malamnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti solat malam, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fatih. Lalu Nabi mengkhabarkan kepada sahabat,
nazalat alayya hazihi lailah suratun, telah turun pada saya pada malam ini satu surah. Hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Surah ini lebih aku suka berbanding dunia dan segala isinya. Kenapa? Kerana surah Al-Fatih yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, memberi khabar gembira bahawa kemenangan akhirnya adalah milik Islam. Memberi khabar gembira bahawa Makkah Al-Mukarramah nanti bakal menjadi milik Islam. Memberi khabar gembira bahawa mereka orang Islam nanti akan boleh masuk semula ke Makkah Al-Mukarramah, bukan lagi dalam keadaan biasa hanya sekadar datang mengerjakan ibadah umrah, tapi datang membawa kemenangan, membuka kemenangan untuk Islam. Allah turunkan surah Al-Fatih, inna fatahna alaika fatahan mubina. Kami wahai Muhammad telah buka untuk kamu, inna fatahna laka. Sungguh kami wahai Muhammad telah buka untuk kamu, fatahan mubina, pembukaan yang sangat nyata. Para ulama tafsir bincang, kenapa Allah Ta'ala guna ayat menggunakan sirah, dia panggil sirah madi, sirah yang menunjukkan masa lampau. Inna fatahna, fatahna fa'il madin, kata kerja menunjukkan masa lampau, makna kami telah buka. Sedangkan apa yang diceritakan oleh Allah, perkara yang belum lagi berlaku. Pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah berlaku tahun yang ke-8 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan surah ini turun pada tahun yang ke-6 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun ke depan. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan fatahna, menggunakan sirah madin, sirah fa'il yang menunjukkan masa lampau, seolah telah berlaku? Kata ulama balaghah, penggunaan fa'il madin menggambarkan sesuatu yang pasti berlaku. Bila digunakan kata lampau merujuk pada benda yang akan datang, ia menunjukkan ia pasti berlaku. Pembukaan kota Mekah pasti berlaku, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun belum berlaku, seolah ia telah berlaku. Maka ia adalah janji yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menggembirakan pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Umar bin Khattab, awafathunhu, adakah ia petanda pembukaan kota Mekah wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi, na'am, dengan menganggukkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah para sahabat dengan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu senario surah Al-Fatih yang diturunkan oleh Allah Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selepas suluh Hudaybiyah tahun yang ke-6 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai berita gembira kemenangan Islam yang pasti berlaku untuk orang-orang Islam. Dan kemenangan Islam itu bukan janji untuk mereka yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia janji untuk umat Islam sepanjang zaman. Maka datanglah ayat yang kita baca pada hari ini, penutup bagi surah Al-Fatih. Allah Taala menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya. Allah Taala yang hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala yang lebih tahu, haitsu yaj'alu risalatah. Allah Taala lebih tahu di tempat mana dia meletakkan risalah. Ada orang dia petikai, dia kata, kenapa kita kena ikut cara orang Arab berpakaian, pakai jubah? Orang Arab pakai jubah, orang Arab pakai serban, itu pakaian adat. Abu Jahal pun pakai serban, Abu Jahal pun pakai jubah. Itu pakaian adat. Kenapa kita ikut pakaian adat? Bila Allah Ta'ala mengutuskan seorang rasul, rasul itu pula rasul akhir zaman, penuntut segala nabi, penuntut segala rasul. Allah Ta'ala pilih nabi itu daripada kalangan orang Arab. Allah lebih tahu
di tempat mana dia letak risalah. Allah lebih tahu kenapa tak letakkan pada orang Melayu, tak letak pada orang Cina, tak letak pada orang India, tak letak pada orang putih, orang Eropah. Allah lebih tahu dikala Allah letakkan Muhammad Nabi paling akhir lahir di kalangan orang Arab, Allah lebih tahu. Maka kerana itu lahirlah kaedah hukum dibincang oleh para usul, para ulama usul. Sunnah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah tabiat harian baginda. Oleh kerana tabiat harian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh seorang nabi yang Allah pilih nabi itu di kalangan bangsa itu, maka sunnah kehidupan tabiat baginda sallallahu alaihi wasallam juga bila diikut oleh umat, ia menjadi satu sunnah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai jubah bukan sebab Abu Jahal pakai jubah, kerana Nabi pakai jubah. Kita memakai serban bukan kerana Abu Jahal, Abu Lahab pakai serban, sebab Nabi pakai jubah, Nabi pakai serban. Maka sunnah itu sunnah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lebih tahu di tempat mana dia meletakkan risalah. Allah menegaskan dia yang hantar, bukan orang lain yang hantar. Dia yang hantar Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pula datang bil huda wa dinil haq. Dia datang bawa satunya petunjuk. Dia buat datang agama yang benar. Petunjuk yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang memberikan pencerahan bagi seluruh dunia. Kita baca ayat lain berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menggambarkan baginda rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai satu rahmat bagi seluruh alam. Al alam, alam menggambarkan satu jenis kehidupan. Alam-alam menunjukkan, merujuk pada semua jenis kehidupan. Manusia satu alam, jin satu alam, binatang satu alam, barang-barang yang beku tidak bernyawa juga satu alam, yang nampak di mata adalah alam, yang tak nampak di mata juga alam, alam hidup satu alam, alam kubur satu alam, alam selepas kematian, selepas kiamat juga satu alam. Semua alam-alam ini, kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Tapi sangat malang perkataan rahmatan lil alamin hari ini diselewengkan maksudnya. Rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, ia berlaku bagaimana? Berlaku dengan membawa petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin berlaku dengan bawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menegaskan, Allah hantar Muhammad, hantar rasulnya bawa apa benda? Bil huda, bawa petunjuk, wa dinil haq, bawa agama yang benar. Dikala manusia teraba-raba mencari petunjuk untuk meneruskan kehidupan, dikala manusia teraba-raba mencari petunjuk membina kemajuan, membina ketamadunan, dikala manusia juga teraba-raba mencari apa dia agama yang benar, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa petunjuk membangunkan dunia. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa agama yang benar, membetulkan salah faham agama yang ada pada orang-orang di kalangan Yahudi, kalangan Nasara, dan juga mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi bawa dua perkara ini, maka itulah dia rahmat. Bila rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan dengan maksud yang longgar, dimaksudkan dengan menjaga hati orang yang bukan Islam hingga terabai hukum Islam, yang dimaksudkan dengannya ialah hukum hakam yang longgar demi meraihkan pelbagai pandangan dan juga sikap masyarakat dunia, itu adalah penyelewengan terhadap mana rahmat. Rahmat digambarkan boleh terima kepimpinan bukan Islam, sedangkan dalam Islam menegaskan kepimpinan berada di tangan orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu.
Rahmat baginda bererti menjaga agama Allah, bukan dengan sikap yang longgar menangguhkan pelaksanaan agama Allah. Ini tafsiran yang songsang, pentafsiran yang sesat. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimah yang benar. Rahmatan lil alamin, kalimah yang benar, tetapi urida bihal batil, dimaksudkan kalimah yang benar itu maksud yang salah, maksud yang batil. Kita akan hurai panjang apa dia petunjuk yang datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbina beberapa tamadun dunia. Tamadun Parsi yang dipanggil empayar Parsi. Tamadun Rom, empayar Rom, dua empayar yang besar. Negara China yang telah membentuk tamadun yang panjang. Yunan yang telah ada tamadunnya. India juga yang ada tamadunnya. Dunia telah ada tamadun dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tamadun kebendaan. Tamadun yang mengenepikan rohani, roh manusia. Tamadun yang mengenepikan akhlak. Tamadun yang dibina atas penindasan kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang susah, yang hanya berikan kekayaan pada segelintir elit di kalangan penguasa dan berikan kekayaan, kemewahan hanya pada golongan-golongan para peniaga. Tidak sampai rahmat itu kepada rakyat marhaen, orang bawahan. Pembinaan tamadun bersifat kebendaan, hanya bina benda. Allah bercerita dalam Quran. Tamadun orang di zaman Nabi Allah Hud AS, tamadun manusia zaman Nabi Allah Saleh AS, tamadun manusia zaman Nabi Allah Nuh AS. Semua setiap bangsa yang Allah hantar Nabi itu, bangsa itu telah ada tamadun. Bukan datang Nabi yang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa yang tak ada tamadun. Telah ada tamadun, tamadun yang rosak. Tamadun yang merosakkan kemanusiaan. Tamadun yang merosakkan akhlak, jiwa, raga manusia. Datang Nabi-Nabi ini membetulkan tamadun mereka, bina balik tamadun yang betul. Datang Nabi Allah Syuaib di kala masyarakat dia hebat dalam ilmu perniagaan, tetapi dipenuhi dengan penipuan di alam perniagaan. Datang baginda Nabi Allah Syuaib membetulkan keadaan, membina semula tamadun. Datang pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat tamadun dunia telah bangkit kecuali di sekitar Arab. Orang Arab sederhana tamadunnya. Mereka bangsa yang dikenali sebagai bangsa peniaga. Orang Quraisy terutamanya adalah bangsa peniaga. Allah bercerita dalam surah Al-Fil dan surah Quraisy tentang bisnes orang-orang Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah cerita bagaimana Allah selamatkan Makkah Al-Mukarramah daripada gangguan serangan tentera bergajah. Kenapa Allah selamatkan Makkah? Allah jawab dalam surah seterusnya, surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Allah selamatkan Makkah li'ila fi Quraisy, untuk memberi suatu kelebihan, kebaikan kepada kafilah perdagangan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i wassaif. Pengembaraan perniagaan mereka yang bersifat antarabangsa di musim sejuk dan juga musim panas. Di musim sejuk mereka berniaga hingga sampai ke negeri Yaman, kerana di musim sejuk Yaman walaupun juga sejuk lebih panas berbanding tempat lain, mereka berniaga ke negeri Yaman. Di musim panas mereka berniaga ke bumi Syam, Syria pada hari ini, kerana Syam walaupun dia juga negeri sama cuacanya yang ada empat musim. Di musim panas dia lebih baik daripada keadaan yang di kawasan lain. Maka di musim panas mereka pergi ke negeri Syria, musim sejuk mereka pergi ke negeri Yaman. Perniagaan antarabangsa. Allah berikan kebaikan kepada kafilah perniagaan orang-orang Quraisy
dengan terselamatnya mereka daripada serangan tentera bergajah menunjukkan kepada kita mereka bangsa yang berniaga. Bangsa berniaga ada tamadun dia. Takkan orang bodoh boleh berniaga, orang cerdik boleh berniaga. Kalau bodoh tak boleh berniaga. Dalam keadaan mereka sebahagian besar mereka tak reti baca, tak reti menulis, mereka hebat dalam ilmu perniagaan. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suasana sebegitu. Maka apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa petunjuk yang betul dalam bidang perniagaan. Ilmu yang betul dalam bab perniagaan, perniagaan yang bukan hanya nak menguntungkan orang-orang kaya, maka datanglah konsep yang kita baca dalam surah Al-Hasyr. Hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta-harta itu tidak berlega di kalangan orang-orang kaya saja. Orang kaya berniaga, macam mana mereka dapat kekayaan? Kerana sumbangan pelbagai peringkat manusia. Kerana orang miskin yang menjadi pembelinya. Kerana orang miskin yang menjadi pengantaranya. Kalau mereka adalah peniaga pisang, mereka tidak tanam pisang. Orang kampung yang tanam pisang. Kerana ada orang kampung yang tanam pisang, maka ada orang kaya boleh berniaga pisang. Kerana ada orang kampung yang boleh buat ambil pisang, potong-potong-potong, dijadikan krepek, maka adalah orang yang boleh jadi pengacara, pengantara, boleh berniaga pisang, krepek pisang, sampai ke antarabangsa. Kekayaan orang kaya kerana orang di bawahnya, kerana rakyat. Maka pulangkan balik kekayaan kamu pada rakyat. Bagaimana? Zakat 2.5%. Tetapi dikala zakat yang benar 2.5% tak sampai pada rakyat, itulah suatu kezaliman. Kita ambil contoh di alam moden kita. Perkara yang kita suarakan secara berpanjangan tanpa kita jemu. Dikala hari ini negara kita bercakap tentang sumber. Negara berhutangnya banyak, kata mereka. Perlukan hasil tambahan macam mana? Maka diperkenakan cukai. Kalau kerajaan sebelumnya perkenakan GST, kerajaan baru perkenakan SST. Tapi kita menyatakan bahawa kenapa tak diperkenakan cukai yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Islam, yang diambil daripada orang kaya agar harta tak tersimpan dalam poket orang kaya, tak mengalir pada orang miskin. Apa dia? Kita sebut dua benda saja. Pertama, simpanan harta orang kaya yang kita korporat. Kerana kita menunjukkan kepada mereka bukti bahawa hari ini simpanan rakyat Malaysia dalam semua bank di seluruh negara kita berjumlah 1.6 trilion. 1.6 trilion. Kalau bilion, 1,000 juta. Trilion, juta-juta. 12 kosong di belakang. Simpanan ini merangkumi orang kaya buat simpanan, orang miskin macam kita buat simpanan. Kita buat anggaran, kalau kita ambil hanya sebahagian, ambil 1/3 sahaja adalah pemilikan simpanan orang kaya, koprak-koprak. Simpanan ahli-ahli perniagaan, simpanan syarikat-syarikat yang besar. Kita ambil 1/3, 500 bilion sahaja. Yang menurut kaedah Islam cukup tempoh setahun, simpanan perlu dikeluarkan untuk beri hak pada orang miskin. Banyak mana? 2.5%. Ambil 2.5% daripada 500 bilion. Kerajaan boleh mendapat income sebanyak 12.5 bilion. Itu bukan income yang kecil, 12.5 bilion. 12 ribu juta. Selagi mana duit itu tak diambil daripada poket orang-orang kaya, tak diambil dari simpanan orang kaya, bermaksud hak orang miskin berada tersimpan dalam poket mereka. Inilah kezaliman. Kalau kita baca cerita orang kaya zaman Nabi, dikedatangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aplikasikan konsep yang sama pada orang kaya zaman sekarang. Kekayaan orang kaya zaman Nabi, orang Quraisy,
orang Rom, orang Parsi, negara-negara yang bertamadun, tak turun nilai 2.5% dari harta mereka kepada orang miskin. Dia tak turun. Maka rosaklah kehidupan manusia. Maka samalah hari ini. Tak dipulangkan balik pada rakyat. Sedangkan itu hak rakyat. Ya Allah sebut, wa fi amwalikum hakum maklum. Dalam harta kamu ada hak. Maklum, hak ini diketahui milik siapa? Lisaili wal mahrum, milik orang yang meminta dan orang yang mahrum, yang apa-apa tapi tidak meminta. Orang miskin dua jenis. Ada orang miskin dia tergamak minta, terpaksa minta, menjual air muka. Ada orang miskin yang tak tergamak, malu nak minta, dia apa-apa, tak ada apa, tak berani nak minta. Allah menyatakan harta dalam poket kamu itu ada milik orang lain. Milik macam mana? Milik orang macam ni lah. Orang yang miskin, dia tak mampu minta, atau orang miskin yang dia minta. Itu baru simpanan korporat. Yang kedua, yang juga tak diambil hari ini, bursa saham, bursa Malaysia. Yang terlibat dengan bursa ini bukan orang miskin, orang kaya. Tuan-tuan tak masuk saham. Ada sikit-sikit saham kecil-kecilan, RM10, RM20. Yang ni bermain saham ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta. Bila mereka ada saham, saham adalah harta dalam Islam. Bila saham adalah harta, cukup tempoh setahun kena ada zakat dia. Zakat bila cukup tempoh setahun, dia bila cukup nisab. Tempoh setahun 12 bulan dan nisabnya lebih kurang 17,000. Itu nilai saya ambil lebih kurang lah, kerana perbezaan antara negeri-negeri. Banyak mana nilai saham? Nilai pegangan saham yang ada berdasarkan data pada bulan 8, 2018, 1.9 trilion. 1.9 trilion. Jangan terlopong dengan trilion tu. Saya dah gambarkan tadi. 1 trilion maknanya 12 biji kosong kat belakang. Juta-juta. Bukan ribu juta, juta-juta. Kalau diambil cukai berdasarkan konsep Islam, konsep zakat Islam, 2.5% daripada 1.9 trilion, kerajaan boleh dapat 47.5 bilion setahun. 47.5 bilion daripada poket orang kaya yang main saham. Yang orang kaya itu bukan hanya rakyat Malaysia, tapi juga orang luar. Syarikat-syarikat besar dunia. 47.5 bilion daripada poket orang yang berniaga saham, bermain saham. 12.5 bilion daripada poket orang yang menyimpan duit mereka di kalangan korporat. Nilai semua 60 bilion. Cukai GST tak mampu capai angka itu. Selepas 2 tahun, masuk tahun ketiga laksanakan, paling tinggi 42 bilion. Cukai SST yang dikenakan sekarang hanya mampu kutip sekitar 20 bilion. Kedua-dua cukai sama ada GST atau SST yang akan jadi mangsa akhirnya adalah orang kampung. SST yang dikenakan kepada para pemborong, para peniaga, para pembekal, akhirnya mereka serap segala cukai dalam harga barang. Yang akan bayar ialah kita, orang kampung. Maka cukai GST atau cukai SST, kedua-dua cukai itu memangsakan orang kampung, orang masyarakat awam. Diambil dari poket tuan-tuan, duit untuk diagih pada kerajaan, kerajaan hantar pada orang miskin balik. Itu sistem yang ada sekarang. Tapi sistem Islam, diambil cukai dari poket orang kaya, diagih pada orang miskin. Dua sistem yang jauh beza. Inilah hudan, inilah petunjuk yang dibuat Datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi yang jika diambil oleh masyarakat dunia pada hari ini, rakyat marhain akan merasa nikmat. Tapi dengan meninggalkan sistem ini, orang kaya terus kaya, berlega kekayaan hanya kerana orang kaya, orang miskin akan terus mengeluh. Percayalah, selagi tak balik pada sistem Islam, negara tidak akan bahagia. Fikirlah dengan akal mereka yang pendek,
pelbagai sistem pencukaian, dia tidak akan menyelamatkan harta manusia. Yang boleh selamatkan harta manusia hanyalah sistem Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah hantar melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bangkit perkara ni di parlimen, ada orang tanya. Dia kata, negara mana yang dah amalkan sistem cukai macam ni? Saya kata, kita lupa ke? Semua negeri-negeri dalam persekutuan Malaysia ini di peringkat enactment masing-masing telah ada enactment membincangkan tentang zakat. Antara zakat yang telah disenaraikan untuk dikutip di peringkat negeri menerusi majlis agama masing-masing ialah zakat, satunya simpanan, kedua zakat saham. Dah ada. Cuma masing-masing bayar ikut imam masing-masing. Yang ada imam bagi bayarlah. Dia main saham, dia ada pengas saham dia, dia bayarlah zakat cukup tahun. Imam dia mengajak dia bayar. Kerajaan tak paksa dia sebab tak wajib bayar. Kalau dia ambil sistem itu yang dah diguna pakai di peringkat negeri, upgrade jadikan dia sistem peringkat pusat, tak usah panggil zakat lah sebab zakat melibatkan sistem ataupun perundangan agama di bawah raja-raja. Jadikan dia cukai menggunakan zakat. Saya panggil istilahnya ialah cukai bermodalkan zakat Islam. Panggillah cukai. Panggil nama apa pun. Nak panggil titi kat belakang panggil. Yang penting sistem Islam itu kita ambil. Menunjukkan kepada bagaimana sistem ekonomi yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menyelamatkan dunia. Itulah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berlangsung mesti tiga cara. Satu, petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi akidah yang diterapkan, dijelmakan, dipraktikkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menerusi syariat perundangan yang digunapakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir urusan rakyat Madinah dan rakyat negara Islam. Yang ketiga, menerusi sistem akhlak. Tiga perkara. Dan ketiga perkara ini kita petik kaedahnya berdasarkan satu hadis. Kisah Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril di khalayak para sahabat dengan berpakaian, dengan menjelmakan diri sebagai manusia, dengan rambut sangat hitam, baju sangat putih, datang bertemu Nabi, sandarkan lutut ke lutut Nabi, letakkan tangan atas peha Nabi, ditanyakan empat soalan. Tiganya yang paling penting. Satunya, apa itu iman? Kedua, apa itu Islam? Ketiga, apa itu ihsan? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan iman itu merujuk pada rukun iman yang kita belajar sekarang. Islam, rukun Islam yang kita belajar sekarang. Dan ihsan merujuk pada akhlak. Dari situlah lahir perbahasan kalangan ulama, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fiqh, ilmu tentang tasawuf ataupun akhlak. Akidah kumpulan keyakinan manusia berhadapan dengan kehidupan. Syariat kumpulan perundangan yang mengatur susun hidup manusia. Akhlak kumpulan tata cara penampilan berhubungan dengan manusia. Ini tiga benda kehidupan manusia. Ketiga-tiga perkara inilah yang di-cover oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan akidah keyakinan. Akidah macam mana? Saya ambil contoh. Kita dalam tahun ini dipaparkan, diuji oleh Allah dengan banyak ujian-ujian besar melibatkan masyarakat orang Islam. Gempa bumi yang melibatkan negara jiran kita Indonesia, yang berlaku di Palu, berlaku di Lombok, yang melibatkan kawasan penempatan orang Islam. Ada orang kata, kenapa kena kat Lombok, kenapa tak kena kat Bali? Bali pulau pelancongan, tapi ramainya Hindu, Melayu Hindu. Lombok pulau pelancongan,
itu didiami oleh ramai orang Islam, majoritinya orang Islam. Bahkan penajangan asal pelancongan di Lombok, pelancongan Islam, itu cadangan asal kerajaan di Lombok. Kenapa Lombok diuji oleh Allah? Maka ustaz-ustaz kita bercakap, ujian-ujian ini adalah tanda kasihan belas Allah Ta'ala memperingatkan rakyat yang bergelar Muslim untuk kembali kepada Allah di kala mana mereka tersilap langkah. Pada yang beriman, tambahkan keimanan. Pada yang kurang, tambahkan keimanan. Pada yang tinggal agama, balik pada agama. Bila kita bercakap macam tu, ada pula ustaz zaman moden. Dia kata, ustaz-ustaz tak ada kerja lain. Belajar kat geografi, dia kata. Fenomena ni fenomena alam. Berlaku ke bumi fenomena alam. Bila berlaku ke bumi, berlaku dah sekian. Retak begitu begini. Ceritalah tentang ilmu geografinya. Ini apalah ustaz-ustaz ni bila bercakap sikit kait dengan ini amaran Tuhan, ini peringatan Tuhan. Kena belajar geografi lah. Ustaz ni tak belajar geografi. Yang saya tahu ustaz hak cakap lagu tu, dia tak masuk sekolah kerajaan pun. Dia tak belajar geografi. Saya belajar geografi. Ambil SPM. Dan kita pun pelajar antara yang terbaik SPM. Dapat beasiswa kerajaan. Hak cakap tu tak mengajar geografi sebenarnya. Kita menyatakan bila Allah Ta'ala nak beri peringatan pada manusia, Allah Ta'ala jadikan satu fenomena alam menggunakan sistem yang Allah susun. Fenomena alam ini fenomena menerusi sistem yang disusun oleh Allah Ta'ala, bukan di luar sistem jagaan Allah Ta'ala. Bukankah Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta, Tuhan memiliki, Tuhan yang menguruskan semua alam. Dia datangkan sebab. Maka jangan dilihat pada sebab yang zahir berlaku gempa bumi, tapi juga dilihat sebab yang batini, sebab yang di belakang tabir, sebab rohani. Kena datangkan peringatan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaghzu qaumuni yaghzu jaishunil Ka'bah. Satu kumpulan tentera besar menyerang Kaabah. Fa iza kana bi baida, bila mereka sampai di satu kawasan lapang, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, ditenggelamkan ke dalam bumi daripada awal mereka hingga ke hujung mereka. Nabi bercerita tentang satu angkatan tentera yang niatnya jahat, yang nak serang Kaabah. Niat nak serang Kaabah tu niat jahat. Bila dimulakan dengan gerakan dan sudah bergerak ke arah itu, berarti telah bermula perlakuan. Bermula perlakuan itu, itu adalah perlakuan maksiat, kemungkaran yang besar. Nak menyerang Kaabah, bumi yang suci, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menyerang rumah Allah ni manusia paling zalim. Allah sebut dalam Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Siapakah lagi yang lebih zalim berbanding orang yang menghalang rumah Allah dimakmurkan, wa yas'a fi kharabiha, dan bergerak untuk merobohkannya. Ni paling zalim. Bila dia nak serang Kaabah tengah jalan, Allah hukum mereka. Sampai tengah jalan, sampai satu kawasan baida, satu kawasan lapang perkampungan manusia, yukhsafu bi awalihim, Allah tenggelamkan ke dalam bumi daripada awal hingga akhir. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, ayukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, ya Rasulullah, adakah ditenggelamkan ke dalam bumi daripada awal hingga akhir, sedangkan kalangan mereka itu ada kalangan orang awam dan kalangan orang yang tak terlibat dengan peperangan itu? Kenapa dihancurkan semua sekali? Adakah dihancurkan semua sekali? Nabi kata apa? Ya, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, ditenggelamkan ke dalam bumi daripada awal hingga akhir, kena belaka. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niat masing-masing. Yang niat nak bersekongkol dengan tentera yang jahat dihukumkan dengan neraka.
yang niatnya mempertahankan agama Allah, tak nak bersekongkol dengan orang yang jahat, cuma tak mampu untuk menentang tentera yang besar, maka Allah selamatkan dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita peringatan daripada Allah bila berlaku maksiat. Bila berlaku maksiat, Allah tunjuk peringatan menerusi satu fenomena alam, namanya gempa bumi, tenggelam dalam bumi. Samalah macam berlaku dekat Palu. Jadi ustaz ni baca hadis ke tak? Ke baca benda lain? Dia baca Quran ke tak? Ke baca benda lain? Ini akidah. Inilah contoh akidah yang dibawa datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa fenomena alam adalah dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi, ombak yang besar dipanggil tsunami, ribut taufan, banjir besar, inilah fenomena alam yang di bawah perancangan Tuhan. Tapi ia semua berlaku juga memberi peringatan, amaran pada manusia agar yang tersasul kembali ke jalan Tuhan, yang sudah beriman tambahkan keimanan agar mereka semua pulang kepada Allah dan mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Akidah indah yang memandu hidup manusia. Akidah inilah yang mendatangkan rahmat pada manusia. Itulah contoh petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari sudut keyakinannya. Yang keyakinan itu akan mengatur susun kehidupan manusia hingga dia boleh bahagia walaupun dia berhadapan dengan ujian yang besar seperti gempa bumi di Palu dan juga di Lombok. Itu satu akidah. Yang kedua, datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa syariat, kumpulan perundangan melibatkan kehidupan manusia bermula daripada sekecil-kecil kehidupan peribadi manusia yang dipanggil sebagai ibadah, sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, ibadah dia. Kehidupan awal pagi dia bangun tidur, dia doa kepada Allah, dia bangun pagi, dia gosok gigi bangun pagi, dia mandi pagi, dia semayang subuh, dia berzikir, dia tengok matahari pagi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat harian dia, ada peraturan dia. Dia keluar daripada kehidupan peribadi dia, dia bergaul dengan ahli keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia, mak dia, ayah dia. Maka ada pula syariat melibatkan keluarga yang dipanggil syariat perkahwinan. Dia keluar ke alam luar rumah dia, persekitaran dia, jiran tetangga dia, dia akan berurusan dengan manusia. Dia nak beli barang, dia jual barang, dia bekerja, dia berniaga, dia menjual, dia membeli, dia menyewa dan sebagainya. Maka ada pula kumpulan undang-undang, peraturan melibatkan urusan muamalat manusia, dipanggil ekonomi dan muamalat. Dia keluar ke alam yang lagi besar, nak menguruskan sebuah negara, sebuah negeri. Ada kumpulan perundangan dia melibatkan tata cara pengurusan negeri. Macam nak melantik seorang ketua negara, nak melantik menteri-menteri, nak melantik wakil-wakil pada rakyat, nak menguruskan negara, agihan dewan-dewan, agihan kementerian-kementerian, esko-esko dan sebagainya. Urusan melibatkan kumpul duit rakyat, agih pada rakyat, menjaga bumi, menjaga tanaman, menjaga lautan, menjaga udara, menjaga tanam-tanaman, menjaga binatang. Semua benda ada peraturan undang-undang. Kita yang tak belajarnya. Orang yang jaga Kementerian Pertanian kena belajar ilmu pertanian yang diajar oleh Allah. Orang yang jaga tentang Kementerian Air, Kementerian Sumber, kena belajar ilmu yang diajar oleh Allah. Yang jaga Kementerian Kewangan kena belajar sistem kewangan Islam. Nak belajar lagu mana kita Islam? Semua benda Islam tersediakan tata cara, cuma kita yang tak belajar, kita yang tak tahu. Melibatkan urusan dunia, hubungan antarabangsa, ada undang-undang antarabangsa, maka ada pula ilmu tata cara perundangan melibatkan hubungan antarabangsa. Kita dimomokkan sehari dua ni isu pertelingkan kecil Malaysia dan Singapura. Dia ada undang-undang antarabangsa yang diajar oleh Islam. Kita bincang tentang konvensyen antarabangsa, ICED, besok himpunannya. Ada undang-undang dan kaedah menurut kaedah Islam. Undang-undang antarabangsa tak boleh mengikat undang-undang setempat.
Dulu kita tolak TPPA, kenapa? Kerana undang-undang itu dia akan menjadi raja, menyebabkan tak ada undang-undang tempatan yang boleh dikecualikan daripada terikat dengan undang-undang antarabangsa. Itu konsep perundangan antarabangsa yang dibuat oleh dunia sekarang. Islam tidak benarkan undang-undang antarabangsa menjadi raja, bermaharaja rela, menguasai undang-undang setempat, bahkan undang-undang setempat di negeri itu yang patut jadi raja, menentukan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tapi undang-undang antarabangsa sekarang, dia tidak begitu. Itu kita bincang tentang ISED, kenapa kita tolak? Kerana undang-undang itu membawa satu sistem yang bercanggah nilai kita. ISED, Convention Antarabangsa untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Isu yang paling besar, apa takrifan diskriminasi bagi mereka? Sama kena kita? Tak sama. Bagi dia semua kaum kena sama, semua agama kena sama. Kalau tak ada beza, itu diskriminasi. Tapi Islam menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Sambungan ayat kalau kita baca lagi, Allah sebut, Allah hantar Nabi kita Muhammad bawa petunjuk, bawa agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kulli. Untuk Allah Ta'ala zahirkan, menangkan agama itu berbanding agama-agama yang lain. Agama lain dapat diamalkan. Ya, agama Yahudi teruskan agama Yahudi dia. Ya, Nasrani teruskan Nasrani dia. Ya, Hindu tak boleh kekalkan agama dia. Tapi Islam di atas. Islam menyerang Parsi. Orang Parsi ada yang masih menyembah lagi api. Dibiarkan. Tetapi Islam menjadi raja. Islam menyerang Rom. Zaman khilafah Umayyah, Islam telah sampai hingga ke selatan Perancis. Mereka beragama Kristian, kekalkan agama dia, tapi Islam ada di atas. Di mana Islam pergi, Islam di atas. Negara juga meletakkan peraturan yang sama. Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam agama persekutuan. Tetapi agama lain boleh diamalkan dengan bebas dan aman. Tetapi maknanya apa? Yang tertinggi Islam lah. ISIS kesan jangka masa panjang ialah akhirnya sama level. Kenapa? Bagi mereka itu diskriminasi, bercanggah dengan kita. Maka mana mungkin kita menerima satu sistem nilai yang seumpama ini? Itu dari sudut agama, dari sudut hak. Dia nak bagi sama, mana boleh sama? Dia ada anak dia, anak pada ISIS. Ada lagi undang-undang melibatkan wanita, kena bagi sama jantina. Ini kerajaan akan perkenalkan akta kesamarataan gender. Saya timbulkan persoalan semalam dalam ucapan saya di parlimen. Saya kata perkataan sama rata tak tepat dah. Yang tepat keadilan gender. Bukan sama rata. Nak sama rata lagu mana, dua benda yang berbeza. Jantan betina sama dah. Jantan J-A-N-T-A-N, betina B-E-T-I-N-A, beza dah. Lelaki lain, perempuan lain. Dua benda berbeza, nak sama lagu mana? Akan ada benda yang tak sama, ada benda yang sama. Maka Islam kata bukan sama tapi adil. Kalau sama, suami nak keluar rumah ikut suka dia, dah isteri keluar rumah ikut suka dia juga, mana boleh sama? Suami keluar rumah ikut suka dia, tapi isteri keluar rumah minta izin suami, dia tak sama. Suami bekerja, duit dia bukan duit dia seorang. Harta dia milik isteri dia juga, kerana ada kewajipan dia kena beri pada isteri dia. Tapi isteri bekerja, harta dia milik dia. Tak sama, kena bagi sama tak? Kalau nak sama, perempuan kena bagi juga pada tok lelaki dia. Ini contoh yang mudah. Benda tak sama, tapi nak bagi sama. Saya soal, saya kata adakah akta ini dibuat dengan merujuk pada pihak yang terbaik melibatkan agama? Ini perkara yang sedang melengkungi diri kita sekarang. Maka sistem nilai antara bangsa ini, dia tak boleh hingga menjadi raja bagi sebuah negara, hingga undang-undang tempatan mesti digubal balik, disusun semula untuk dijadikan bertepatan dengan undang-undang antarabangsa. Inilah penjajahan tanpa sedar. Kan itu kita menolak ISIS.
Dan kita menggesa semua yang hadir pada hari ini, semua berhimpun besok di Padang, di KL, untuk berhimpun dengan Aisyah. Cuma saya kebetulan anak kahwin esok. Tak lagi lah. Buat awal lagi rancang. Keluar Facebook dia kata, Takiri tak pergi ke KL besok sebab anak kahwin. Yalah, anak kahwin kena tunggulah. Aisyah kita tolak. Kenapa? Kerana ia memberi tekanan kepada agama kita, tekanan pada sistem nilai kita. Dan hari ini ceramah kita bukan berkaitan dengan Aisyah. Tapi saya berikan mukadimah untuk kita faham. Kerana Allah menyatakan liyuzhirahu ala dini kulli, untuk Allah zahirkan Islam itu berbanding agama keseluruhannya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Pada 80 tahun yang pertama kebangkitan Islam, daripada zaman bermulanya hijrah Nabi sampai ke tahun 80 hijrah, Islam telah sampai ke selatan Perancis, telah sampai ke bumi Spanyol, telah sampai ke utara Afrika, telah sampai ke sempadan India, telah sampai ke sempadan China. Ini itu adalah sebahagian janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam terus berkembang, memerintah sebahagian besar dunia, hinggalah paling akhir jatuh kerajaan Islam bernama Kerajaan Islam Uthmaniyah pada 1924. Dan sekarang tahun 2018, belum sampai 100 tahun Islam tidak memerintah. Berarti agama yang dibawa datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepertinya janji Allah Subhanahu wa taala untuk letak Islam paling atas, ia telah berlaku. Ratusan tahun, 1400 tahun Islam berada di atas, Islam memerintah. Tambah dengan Islam diambil, dipelajari untuk dikembangkan oleh negara yang lain. Sejarah menunjukkan bagaimana Britain menghantar orang-orang bijak dia untuk belajar ilmu ketuhanan Islam di bumi Spanyol daripada orang Islam di Andalus. Hingga akhir mereka boleh bangkit mencipta ketuhanan yang baru. Tetapi bila jatuh kerajaan Islam Uthmaniyah, hari ini di alam kita belum sampai 100 tahun Islam dan orang yang berada di bawah. Dikala orang Islam berada di bawah, jiwa kita kecil. Jiwa dijajah. Jiwa di bawah. Jiwa kita kecil. Bila jiwa kita kecil, kita bincang isu umat Islam dengan jiwa kecil, maka berlakulah pada Palestin apa yang berlaku. Berlakulah pada Suria, pada Yaman apa yang berlaku sekarang. Berlakulah pada Baghdad, Iraq apa yang berlaku sekarang. Berlakulah pembunuhan beramai-ramai di bumi yang dekat dengan kita, Myanmar. Kenapa? Islam duduk di bawah. Tapi kita menyatakan bahawa janji Allah pasti benar. Islam pasti berada di atas. Allah sebut lagi dalam ayat seterusnya, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas berhadapan orang kafir. Tegas macam mana? Tegas dengan prinsip. Hari ini orang Islam longgar dengan prinsip. Apa yang berlaku di kawasan sekitar negara Arab, bila lama sangat berperang berhadapan dengan Zionis Yahudi, sudah hampir 60-70 tahun dari tahun 48 sampai sekarang 2018, maka mereka yang sudah kendur semangat juang dia akhirnya menerima hakikat perlu berhubung dengan Zionis, maka mereka mula mengamalkan normalisasi hubungan. Makna normalisasi, anggap mereka macam bukan musuh. Maka ada negara umat Islam yang mula menerima kedutaan Zionis di negara mereka. Sudah ada yang mula membuat urusan perniagaan dengan mereka. Sedang ulama menekankan lebih awal, at-tatbi' bahasa Arabnya, atau normalisasi bahasa Melayunya, normalisasi hubungan dengan Yahudi Zionis yang merampas bumi Palestin, yang hanya dipadamkan namanya peta dunia, hukumnya adalah haram. Selagi mana mereka adalah musuh, mereka adalah musuh, mesti berurusan dengan mereka macam musuh. Inilah ketegasan. Tetapi hari ini umat Islam bertukar cara. Pemimpin umat Islam asyidda'u 'alal mu'minin, mereka tegah terhadap orang beriman, mereka ruhamat.
Mereka bersifat kasih dan sayang di kalangan orang-orang yang kufur. Dia terbalik kuat. Orang Islam tegas dengan orang kafir. Tegas dengan orang kafir bukan mana tak boleh berurusan orang kafir. Berurusan dengan ketegasan prinsip. Berikan hak pada bukan Islam. Apa jadi hak mereka? Tegaskan prinsip kita. Islam tak boleh dijual beli. Hak Islam tak boleh jual beli. Ini ketegasan prinsip. Ruhamau bainahum. Orang Islam ini bersifat kasih dan sayang sesama orang Islam. Kita terbalik. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu tengok mereka, kata Allah Ta'ala, sentiasa rukuk, sentiasa sujud. Ini kelebihan umat Islam. Banyak rukuk, banyak sujud, menunjukkan menjaga ibadat salat. Bukan hanya salat dalam keadaan individu, peribadi, salat secara berjamaah. Di mana ada bumi Islam, pasti di sana ada masjid. Kita berjalan di merata dunia, kita pergi ke Eropah. Negara yang dikuasai tentulah oleh Kristian. Tetapi masjid berada di mana-mana. Di mana ada orang Islam, kita akan lihat orang yang rokok dan sujud. Itu adalah suatu simah, suatu tanda keberadaan orang Islam. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Hidup orang Islam ini, mereka mencari kurniaan daripada Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Islam. Karena itulah kata para pejuang Islam di Palestin, kami berjuang untuk mati, Yahudi berjuang untuk hidup. Yang berjuang untuk mati pasti akan menang berbanding yang berjuang untuk hidup. Yahudi berjuang untuk dia boleh hidup di bumi Yahudi, di bumi Palestin. Orang Islam Palestin berjuang untuk mereka dapat syahid. Dan inilah suatu benda yang tak ada pada orang lain. Dan inilah yang menjadi sebab Islam boleh menguasai dunia. Kerana ada orang Islam yang berjiwa mahu mati, sanggup mati demi untuk Islam. Hidup mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka berada pada wajah mereka disebabkan kesan sujud. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala terpancar pada wajah mereka. Zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Itulah bandingan mereka dan sifat mereka dalam kitab Taurat dan sifat mereka dalam kitab Injil. Sifat orang beriman ini bukan hanya Allah cerita dalam Quran, tapi Allah cerita dalam kitab Taurat, Allah cerita dalam kitab Injil. Karena itu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebut dalam kitab Taurat dan Injil, dan simah sifat alamat orang Islam pun dah diwarakan oleh Allah mesti Taurat dan juga Injil. Kazarin akhraja syata'ah. Bandingan Islam yang dibuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti satu tanaman. Akhraja syata'ah, yang mengeluarkan tunas. Ini bidalan dalam Quran. Satu kelebihan bahasa Al-Quran, dia adalah bahasa yang tinggi. Dia bukan bahasa kampung. Kita bercakap dua level. Satu menggunakan bahasa kampung, kedua menggunakan bahasa bandar, bahasa tinggi. Al-Quran menggunakan bahasa tinggi. Bila Al-Quran menggunakan bahasa tinggi, dia perlu dipelajari. Antara kelebihan bahasa tinggi yang ada pada Arab ialah menggunakan bidalan. Kerana bidalan adalah satu cara menyampaikan maklumat dengan cepat. Kita kata bodoh macam lembu. Kalau kata bodoh, biasalah. Bodoh macam lembu tergambar, bodoh sungguh. Kalau kata lembu, muni lembu sungguh. Maknanya bodoh lagi. Beza kan? Bodoh macam lembu satu, bodoh lembu dua, lembu teruk atau lagi berat. Mereka yang belajar ilmu balaghah ada perkara ini. Kamu seumpama bulan, kamu bulan, kemudian bulan terus. Saya melihat kamu seumpama bulan, saya melihat bulan. Bulan tu orang, bukan bulan betul. Itu lagi tinggi bahasanya. Kerana bahasa perumpamaan, bahasa bidalan, bahasa pepatah petitih ini, dia boleh memberi gambaran yang lebih cepat sampai ke dalam sanubari manusia. Maka Allah gambarkan Islam seperti tanaman.
Satu pokok dia akan keluarkan tunas. Kemudian fa'azarah, tunas itu akan disubuhkan berkembang. Kemudian fastaghlaza, berkembang akhirnya menjadi batang yang kukuh dan kuat. Fastawa ala suqih, akhirnya dia tegak di atas batang dia. Pokok rambutan bermula dengan satu benih yang kita lontar di hadapan rumah kita. Pecah benih dia, keluarkan tunas. Berkembang jadi pohon yang kecil. Akar yang besar, pokok kita boleh panjang, besar, tegak. Kata Allah, yu'jibuz zurra, dia akan menimbulkan kegaguman kepada orang yang menanam pokok itu. Asal kecil, sekarang jadi besar selepas 3 tahun. Itulah Islam. Islam berkembang dengan kecil, akhir membesar menjadi sebuah kerajaan yang besar. Islam akan sentiasa berkembang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariba. Islam bermula dengan dagang asing, orang tak kenal dia. Kemudian dia mula berkembang menjadi besar, tapi Allah akan uji balik di akhir zaman. Wasaya'udu ghariba kama bada. Dia akan kembali dagang pada zaman terkemudian. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing, orang yang dagang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keadaan ini kata Allah, liyaghiza bihimul kuffar, untuk Allah timbulkan kemarahan pada orang-orang yang kufur, yang memusuhi Islam. Perkembangan Islam dicemburi oleh manusia. Bila Islam berkembang, manusia cemburu. Cemburu itu mungkin digambarkan dengan wajah, mungkin disembunyikan oleh wajah, kekal dalam hati. Karena itu Allah menyatakan, jangan ambil orang lain pada Islam, bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan ambil orang yang kufur menjadi bitanah, orang dalam, orang kuat kamu. Kenapa? La ya'lunakum khabala, dia tak ambil endah bahawa kamu. Waddu law anitum, dia suka kalau kamu ni susah. Qad baratil baghdha'u fi afwahihim, telah terpancar kemarahan pada mulut-mulut mereka. Saya sebut di parlimen, bila kerajaan konungnya nak batalkan ISIS, maka ada yang cakap tak perlu himpunan lagi, dah dibatalkan oleh kerajaan. Saya sebut di parlimen, apa jaminan ahli-ahli parlimen yang sebenarnya bangkit bercakap dengan garang, dengan tegas mohon agar ISIS diratifikasi, adakah ada jaminan mereka ini semua telah padamkan hasrat dan perjuangan mereka? Tidak. Mereka terus bercakap di luar sana. Kalau tak tunjuk dengan mulut, dalam hati mereka. Simpan di hati. Tapi ia akhirnya akan tercerna balik, terjerma semula pada lidah-lidah mereka. Karena itu kita menyatakan, ia belum padam. Bila ia belum padam, tekanan mesti terus dibuat. Karena itu kita menyatakan himpunan mesti diteruskan pada besok hari. Agar tak ada lagi manusia, walaupun hatinya masih dekat dengan ISIS, tapi dia tak berani lagi untuk meluahnya di hadapan umat Islam. Kenapa? Karena solidariti orang Islam berhadapan dengan perkara ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh kalangan kamu. Apa Allah janjikan? Maghfiratan, Allah janjikan keampunan. Orang yang perjuangkan agama Allah, Allah berikan keampunan. Wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafaratal mu'tadin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur du'atul mujahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.